Sebuah rekaman CCTV memperlihatkan seorang emak-emak nekat mencuri beras. Rekaman CCTV itu kini viral di media sosial setelah diunggah oleh akun Instagram @medantau.id. Diketahui, peristiwa itu terjadi di sebuah warung di Desa Saentis, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Dalam video viral itu terlihat dua orang wanita yang berpakaian dengan rok lebar, turun dari mobil Avanza putih di depan warung. Keduanya seolah tengah memilih barang belanjaan di warung tersebut. Namun, ketika pemilik warung lengah, dua emak-emak itu memasukkan karung beras berukuran 10 kg ke roknya. Diduga pelaku mengapitnya menggunakan paha. Tak hanya beras, pelaku juga terekam CCTV mengambil air mineral pemilik warung, setelah itu mereka kabur dengan mengendarai mobil Avanza. Pencuri menggunakan mobil Avanza putih bernomor polisi BK1098HM mencuri beras, roti, masker, minuman dan minyak makan, tulis narasi video. Unggahan itu pun menuai beragam komentar dari warganet. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.